Halo pejuang kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ita Wahyu. Di video kali ini admin kembali ngebahas sebuah website penghasil TRX gratis, bukan gratis ya, tetapi berbahaya dan beresiko tinggi ya. Ini bukan gratisan juga. Nah, di sini buat teman-teman yang ingin daftar di web ini, nanti admin bakal tempelkan link pendaftaran di deskripsi video ini. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan update dan terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin. Linknya ada di deskripsi. Oke, di sini juga buat teman-teman yang baru bergabung di video admin ini, langsung saja support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan teman-teman supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Oke, baik, di sini langsung saja kita bahas buat tata cara daftarnya. Nanti teman-teman tinggal tekan aja link pendaftaran di deskripsi. Setelah itu kita masukkan nomor telepon, login password, konfirmasi login password, transaksi password, lalu teman-teman nanti tekan register now. Nah, di sini setelah teman-teman berhasil melakukan pendaftaran, kita tinggal login aja. Caranya di sini kita tinggal masukkan nomor telepon, login password, dan teman-teman tekan login now. Oke, baik, di sini setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, nanti tampilannya itu bakal seperti ini. Di sini kita bakal gratis mendapatkan PIP 0. Nah, untuk PIP 0 kita bisa lihat untuk harga PIP-nya, kita masuk aja ke dalam menu PIP. Di PIP gratisannya di sini daily task-nya 2 pesanan dengan per order 0,1 TRX, dan setiap harinya kita dapatkan 0,2 TRX. Ini yang untuk gratisan. Sedangkan yang berbayar di sini ada daily task-nya 2, per order 4 TRX, 8 TRX, dan begitu seterusnya. Di sini kita bisa lihat yang terbesar di sini untuk daily task-nya 2 pesanan dengan per order 42.000 TRX, dengan profit per harinya 84.000 TRX, dan penghasilan per bulannya 2,5 juta TRX dengan harga 500.000 TRX. Oke, di sini kita masuk dulu ke dalam menu main. Nanti di sini buat teman-teman yang baru melakukan pendaftaran, kita bakal mendapatkan bonus sebesar 20 TRX. Nah, di sini admin sudah melakukan deposit tadi sebesar 130 TRX. Caranya deposit di sini kita langsung saja masuk ke dalam menu recharge. Setelah itu di sini kita tekan aja yang ini ya. Lalu di sini kita masukkan TRX, kita tekan recharge now ya. Di sini kita masukkan jumlah yang ingin kita recharge. Di sini misalkan admin contohkan 130 TRX, lalu kita tekan recharge now. Nah, nanti di sini akan ada address dan akan ada ini kode QR ini. Nah, di sini teman-teman nanti copy aja addressnya. Setelah berhasil copy addressnya, kita bisa lakukan langsung deposit. Kita contohkan misalkan di sini kita deposit menggunakan reku atau rekeningku, kita masuk ke reku. Nah, setelah berhasil masuk ke reku, di sini kita tekan aja yang TRX ya. Kita masuk ke wallet, lalu kita pilih TRX, kita pilih kirim. Nah, di sini teman-teman juga bisa melakukan deposit menggunakan BitTime ya. Untuk cara daftar BitTime-nya itu ada di deskripsi. Kita pilih jaringan Tron Network, kita masukkan jumlahnya di sini 130 TRX. Lalu di sini kita 130 TRX, lalu di sini kita paste address yang tadi kita salin. Setelah itu teman-teman tekan withdraw. Nah, setelah berhasil withdraw, kita kembali aja di sini. Lalu di sini teman-teman tekan payment complete ini ya. Kita ganti dulu warnanya. Nah, ini ya, payment complete ini nanti teman-teman tinggal tekan aja. Nah, setelah berhasil melakukan deposit, untuk cara mengaktifkan PIP-nya, kita masuk dulu ke dalam menu PIP. Lalu di sini kita tekan join now ya. Nah, di sini kita konfirmasi. Oke, kita udah berhasil konfirmasi ya. Ini sudah berhasil kita aktifkan untuk PIP-nya. Untuk cara menyelesaikan pesanannya, kita masuk dulu ke dalam menu home ya. Di sini ada penjelasan, kita skip. Lalu kita masuk ke dalam PIP 1. Setelah itu kita tekan open the link ya. Kita buka link ini. Tunggu sebentar, kita buka linknya ya. Nah, ini nanti kita akan diarahkan ke YouTube atau Facebook ya, sesuai dengan tugasnya ya. Di sini kita tugasnya Facebook. Di sini kita tinggal like aja ya. Setelah nge-like, kita kembali lalu kita submit. Kita submit. Nah, yang kedua juga sama, kita tekan open the link ya. Kita like. Setelah itu kita like dulu ya, kita like. Oke, setelah berhasil nge-like, kita kembali lagi. Di sini kita submit.
Nah, ini udah selesai dua pesanan. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu My. Untuk undang teman di sini kita masuk dulu ke dalam menu tim. Di sini ada referral code dan invite code, kita bisa copy aja ya, lalu kita share. Nanti setelah berhasil mengundang teman, kita bisa mendapatkan persentase dari penghasilan si referral yang kita undang tersebut. Oke, kita kembali ke dalam menu My. Di sini untuk penarikannya, yang pertama di sini kita masuk ke dalam withdrawal metode ya. Setelah itu di sini kita masukkan network tipenya, kita masukkan address-nya, lalu kita tekan edit now ya. Nah, sedangkan address-nya di sini kita ambil dari wallet BitTime ya. Di sini kita masuk ke dalam BitTime ya. Setelah masuk ke dalam BitTime, di sini kita ambil aja address TRX-nya. Buat teman-teman yang belum daftar wallet di BitTime, silahkan daftar. Admin udah buatkan tutorial mengenai cara daftar wallet BitTime. Kita TRX, lalu kita pilih setoran, kita pilih Tron, lalu kita salin alamat. Setelah alamatnya tersalin, kita kembali dalam web yang tadi, plus enter address ini kita paste. Setelah itu kita edit now. Nah, ini udah berhasil. Selanjutnya untuk penarikannya, di sini kita tekan aja withdrawal, lalu kita masukkan di sini, kita pilih metode yang tadi, lalu kita masukkan passwordnya ya, password. Setelah itu kita submit. Oke, sukses, kita udah berhasil melakukan penarikan ya. Lalu nanti teman-teman cek di menu transaksi detail ya, kita cek bank proses. Nah, ini masih diproses ya, kita tunggu sebentar untuk penarikannya ya, kita cek nanti di BitTime ya untuk penarikannya. Nah, ini bisa dilihat ya, kita masuk ke TRX ya, udah masuk ya penarikannya. Ini bisa dilihat ya, ini 8 TRX ya, artinya penarikan dari web ini sudah berhasil. Kita pilih kripto, lalu kita pilih. Nah, ini bisa dilihat ya, 8 TRX sudah masuk. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya, semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di support, caranya cukup sangat gampang, cuma tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja admin tutup videonya sampai di sini, dan akhir kata dari admin, wassalam.